Hey, assalamualaikum. Apa? Saya bersama dengan Farhatul Fairuza. Ya. Yeah. Hey, champion kita. Alhamdulillah. Apa sihat? Alhamdulillah. Okey, Farha, saya dapat DM banyak tanya soalan. Macam mana nak bagi nafas panjang? Nafas panjang. Selam tak timbul-timbul ke apa? Saya sendiri pun tak pandai selam. So itu panjang sangat tu. Itu tak timbul-timbul dah. Okey. Tak apa. Kita punya tips yang boleh share lah antara yang boleh kita try adalah kena latih bagi nafas panjang. Tarik je panjang-panjang kan. Sama lama-lama benda tu dia akan boleh expand sendiri. Tak tahu lah tu saya. Ha. Tak parah je ni. Kalau parah training kan kot rasanya. Training dan latihan tu tak sama. Okey ya, okey. Sama je. Okay. Kalau nak training, kalau macam tu kita try buat macam ni eh. Saya nak try apa ni battle dengan Farha. Kita nak try nafas nafas panjang. Okey. Buat Firdaus challenge. Okay, dalam lagu Anumadiah tu ada qasidah kan. So Fida dengan Firdaus tu try siapa yang boleh beat masa dia menang. Okey. Saya dah serang kalau macam dia ni. Okey, kita akan set masa. Okey, Farah set masa saya buat dulu, lepas tu nanti Farah pula. Okey. Kedua ayam ni. Okey. Ready? Okey. V tu dah tekan eh. 3 4. Fidarikal masa peratur pula eh. Okey. Ini pun habis makan ni tak ada. Okey, tak apa, try. Okey, tak apa. Sampai bawa pun tak apa. Kalah belanja. Okey. 3 2 1 go. Okay. Maknanya tak bakal lagi hebat. Mana ada. Okay, Fahad tu pula bagi satu. Bagi saya challenge pula. Challenge apa-apa yang okay, eh? Tadi tu sebab mungkin selalu nyanyi. Ini bagi Fahad tu pula. Tak ada lain tau. Tak apa, mengaji. Mengaji. Qasidah ke? Qasidah. Okay. Kalau saya pula, saya nak bagi challenge kat Ustaz Fakul. Buat surah Tahrim ayat 5. Kita bagi sikit ayat. Memang makanan dia ni. Okey, tak apa, saya try. Okey, paling kuat terbakar je. Okey, muslimatin mukminatin, okey. Muslimatin. Ayat 5 tu eh? Ayat 5 tu. Okey. Bagi dulu. Taranum apa? Taranum Nahwan kita bagi. Okey. Muslimatin mukminatin. Aku nak tiru ni. Memang baju dah biru. Aduh. Mana simpan apa ni? Hai. Okey. Tinggi ni. Okey. Tinggi ni biasa kena naik atas kursi. Dengar Ustaz Fakul pula. Apa Nahwan? Mus. Teki tu ke? Mus. Rendah sikit lah kan? Tak kisah, nak kira ni. Mus. Okey. Muslimati
baru boleh Johan. Boleh insyaAllah. Aduh, patutlah juara. Aduh, tahniahlah Fratu, padu lah, padu. Alhamdulillah, bersih kan. Sebenarnya berapa tahun dah belajar Terengganu? 5 tahun. Dari umur 5 tahun lah. 5 tahun eh? Tapi tu dari mak ayah kan. Saya 5 tahun tu duduk tengah mediation guru je tau. Tau, kita dalam sekarang ni Beyblade lah. Zaman dulu tu gasing lah, kereta-kereta lah zaman tu lah. 5 tahun dah belajar Terengganu guys. Hebat juga Ustaz Fasrul ni. Passion. So apa ni, selain minat Terengganu, minat apa lagi? Minat dengar lagu Arab. Oh ya, patut-patut punya lagu Arab. Kalau usang-usang dengar lagu Arab lah. Oh, saya Arab juga. Arab malu. Usang-usang dengar lagu Arab eh. Ya, Blackpink apa tak layan lah. Tak. Nampak tu guys, nak bagi tera apa-apa relate dia dengan belajar Terengganu ni? Dia relate dengan lagu Arab ni, dia punya sebutan lah, sebutan. Bila kita dengar lagu Arab, kita boleh macam tiru sikit Arab punya style. Oh juga? Oh, sebab kalau dia lenggok-lenggok tu lebih kurang sama lah. Lenggok dia, lenggok Arab tu ada sikit. Baik, all the best pada sis Farhatul Fairuzah. InsyaAllah mudah-mudahan terus berjaya. Amin. Boleh wakil Malaysia lagi pergi serata dunia. Amin. Kan dah habis, dah habis dunia dah, pergi planet lain pula. Allah. Kan boleh dah masuk kesawan dia. InsyaAllah kan. Jadi kita doakan anak muda yang macam ni yang kita cari. Mudah-mudahan ada beli bagi inspirasi pada orang lain. Ada ucapan sikit ke? Amin. Buat adik-adik yang minat Terengganu, jom sama-sama kita belajar. Sebab dalam Terengganu kita boleh pelbagaikan seni Al-Quran. Dan Al-Quran ni, bila kita ada Al-Quran, kita ada segalanya. Bila kita ada Al-Quran, kita ada segalanya. Jadi itulah sikit-sikit yang saya nak share. Sebelum saya makin sentap, kita stop dulu. Okay, terima kasih ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay.